berawal dari harta warisan Lina Jubaedah yang menjadi sengketa pihak Teddy Pardiana dan Putri Delina semakin runyam. Pasalnya, harta Lina Jubaedah yang disinyalir berjumlah 10 miliar rupiah ini menjadi rebutan ahli waris. Adalah Teddy Pardiana yang merasa menjadi bagian ahli waris harta Lina Jubaedah meminta secuil harta yang saat ini dibawa Putri Delina. Pasalnya, sebelum Lina Jubaedah meninggal dunia, Putri Delina sempat mendapat wasiat dari sang mama untuk mengamankan harta yang berjumlah miliaran ini. Tapi, beda dengan keterangan pihak Teddy Pardiana dan kuasa hukum, suami terakhir Lina ini mengaku mendapat wasiat agar merawat dan menjaga hartanya yang sempat didapat dari pernikahannya terdahulu. Mana yang benar dan kini masih abu-abu, pihak Teddy Pardiana dan Putri Delina masih sama-sama panas, masih sama-sama punya pembenarannya masing-masing. Beda harta Lina Jubaedah yang saat ini dibawa adik Rizky Febian, ternyata Teddy juga masih membawa harta Lina yang lain. Hal ini malah diungkap oleh Sule, sang mantan suami Lina Jubaedah. Dilansir dari tayangan status selebritis yang diunggah kanal YouTube SCTV pada Minggu 13 Desember, ayah Putri Delina ini membeberkan adanya harta Lina yang masih dipegang oleh Teddy. Namun, sayangnya harta tersebut sudah dijual. Di sini terungkap ternyata mobil peninggalan Lina Jubaedah yang ternyata sudah dijual oleh Teddy. Padahal mobil tersebut biasa digunakan Lina untuk keperluan pekerjaan dan warawiri sehari-hari. Tapi sejak Lina Jubaedah meninggal, Teddy beraninya jual mobil Lina. Meski tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan harta Lina yang lain, mobil tetaplah jadi bagian dari harta Lina. Sule juga geram dengan bagaimana cara Teddy Pardiana meminta jatah harta. Memang selama ini Teddy selalu memaksa Putri Delina untuk segera menyelesaikan masalah harta warisan Lina Jubaedah. Merasa anak keduanya selalu dicecar, Sule kemudian menantang Teddy untuk memintanya kepada yang seharusnya membawa harta tersebut.